Kita ke informasi lain, pemirsa. Kemenko Marves dan Kemenparekraf bersama sejumlah stakeholders terkait menggelar event di Indonesia Aja Travel Fair 2024. Kali ini di ATF 2024 diselenggarakan di 4 kota di Indonesia yang menawarkan paket perjalanan ke destinasi wisata Indonesia yang menarik. Pameran perjalanan di Indonesia Aja Travel Fair di ATF 2024 diselenggarakan di 4 kota, yakni Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Pameran ini meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bangga berwisata di Indonesia. Beragam paket wisata dan transportasi dari 29 agen perjalanan ikut berpartisipasi untuk mewujudkan bangga berwisata di Indonesia. Pemilihan 4 kota tersebut juga kita selaraskan dengan daerah sumber pergerakan wisatawan Nusantara yang tinggi, yaitu yang banyak di Jawa, kemudian juga di Sumatera Utara dan di Sulawesi Selatan. Sehingga dapat lebih memperluas awareness untuk BBWI. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kami terus mendorong agar minimal publik Indonesia itu mengetahui 5 super prioritas kita. Mulai dari Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, kemudian Mandalika di Lombok, NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Likupang. Program ini juga mendorong jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke berbagai desa wisata di Indonesia, serta meningkatkan jumlah perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tim Liputan iNews.